ingin mengabarkan arus mudik H-3 di Tol Cipularang. Baik, boleh jelaskan ke kami apa kelebihan Anda? Saya bisa menguasai 5 bahasa, Inggris, Prancis, Jepang, Korea, dan Cina, Pak. Bau, bau, bau. Pak, maaf, interviewnya kita lanjutkan nanti ya, Pak. Terima kasih, permisi. Bau. Ibu, ini udah kececeran lagi. Ya udah, ayo berdiri dulu, ayo bersihin. Angkat bu kakinya. Ibu jangan geser-geser, ibu diem dong. Udah? Putri. Mohon maaf ya Pak, ditunggu sebentar. Kenapa sih, Dek? Besok Alia mau taruh ibu di rumah Mas Malik. Sayang, besok kita berangkat subuh ya? Iya, Sayang. Iya. Maaf, Dek, tapi Mas nggak bisa. Besok subuh harus ke rumah mertua. Nggak mau tahu, Mas. Pokoknya besok aku mau taruh ibu di rumah Mas Malik. Alia, Alia. Maksud Mas gini. Mas bukannya nggak mau, tapi... Maafin ibu, selalu merepotkan kalian. Ya pokoknya kalau sama Nisa udah jelas gak mungkin, Mas. Ya gak mungkin juga sama Mas, dah. Kamu tahu Mas sudah punya istri. Yang lebih anak. Gak mungkin lagi. Ibu, tunggu sini dulu ya. Kamu bisa bayar orang untuk ngurus ibu? Ya, ya udah, Mas juga bisa dong. Bayar orang. Gak usah kebanyakan debat. Alia udah bawa kopernya ibu. Ayo masuk. Alia, Dek. Alia juga punya urusan, Mas, Mbak. Ya kalau mau ngomel di dalam, Mas, jangan di sini. Mas, aku sudah bisa. Kayak kalian. Kamu tuh susah banget, Mas, dihubungin ya. Kamu juga, Mbak. Alia. Kamu bisa gak teriak-teriak kayak gitu, ha? Dek, kan Mas udah ngomong sama kamu. Bukan Mas gak mau. Tapi emang Mas gak bisa. Terserah. Kalian atur aja gimana baiknya, pokoknya mulai sekarang aku titip ibu sama Mas Malik. Titik! Panti jompo aja udah, Mas. Deal. Segampang itu lah. Gampang, Mas. Bagiku gampang. Ya udah. Aku jemput ibu dulu. Bu! Ibu! 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 Alia, Alia. Kenapa, Di? Ibu kemana? Alia, ibu kemana? Tadi Alia kesini, ibu udah gak ada. Bu! Ibu! 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 Lihat ibu-ibu ciri 70 tingginya segini agak-agak pikun gak? Ciri segini gak lewat sini tadi sekitar sini? Iya. Udah makasih ya. Iya. Kalau kita tahu temen-temennya juga ya, Mas. Ya Allah, betapa aku telah lupa dengan pengorbanan dan cinta ibu dari aku kecil, ya Allah. Tolong kembalikan ibu Ais dalam keadaan tanpa kurang satu apapun, ya Allah. Tolong, ya Allah. Tolong. Tolong, ya Allah. Yuk, kita makan ketupat ya. Mau gak makan ketupat? Ibu!